I, spirit of the God, spirit of the God, spirit of the God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Rufai daripada seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada blog malamseram.com. Kisah yang bertajuk Setelah Bermain Spirit of the Coin. Kisah ini datangnya daripada Jamal, bukan nama sebenar ya. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum KC, sebab apa ni, kisah ni datang daripada Malam Seram ya. Assalamualaikum KC dan rakan-rakan di luar sana yang membaca kisah saya ini. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman saya. Nama saya Jamal, bukan nama sebenar, berasal dari Selangor. Kejadian yang menyeramkan ini berlaku pada diri saya pada tahun 2015, semasa saya berada di sebuah kolej di Kedah. Saya tak boleh beritahu nama kolej tersebut untuk mengelakkan para pelajar yang menuntut di sana rasa takut. Seperti biasa, pelajar-pelajar akan ditempatkan di asrama. Setiap bilik menempatkan dua orang pelajar. Bilik saya terletak di hujung blok dan sebelahnya merupakan hutan belantara. Rakan sebilik saya berasal dari Kedah. Jadi, setiap hujung minggu, dia akan pulang ke rumahnya dan tinggallah saya seorang diri di bilik asrama. Seringkali saya akan mengajak rakan-rakan yang tidak pulang ke rumah pada hujung minggu untuk tidur di bilik saya kerana bilik saya agak besar dibandingkan bilik di blok sebelah. Kami akan berborak-borak, membuat kerja-kerja sekolah dan paling seronok sekali, menonton cerita-cerita seram. Pada satu malam, kawan saya Farid datang ke bilik dan mengajak saya untuk menonton sebuah filem yang bertajuk Spirit of the Coin. Saya pun menonton filem tersebut dengannya serta kawan-kawan yang lain. Filemnya tak adalah berapa seram sangat. Kejadian yang menyeramkan berlaku selepas apa yang bakal kami lakukan. Farid mengajak kami untuk bermain permainan tersebut. Dua orang lagi kawan saya bersetuju. Saya pun turut menyertai mereka tanpa fikir panjang. Farid terus melakar tulisan pada sekeping kertas seperti lakaran yang ditunjukkan dalam filem tersebut dan duit shilling 50 sen digunakan. Kami semua meletakkan jari telunjuk pada shilling tersebut. Kami mula bertanyakan soalan seperti dalam filem tersebut. Jadi Farid pun mulalah bertanya. Lebih kurang macam ni ya. Katanya macam ni. Ada tak roh yang berkeliaran dalam bilik ini? Dia letak shilling macam ni lah. Kalau ada, gerakkan duit shilling ini, kata Farid. Selepas beberapa minit, tiada apa yang berlaku dan kami mula rasa bosan. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Salah seorang rakan saya berkata, mungkin kita kena cabar hantu tu macam dalam cerita tadi. Maksud rakan saya, kita perlu bertanya dengan lebih tegas
ataupun mencabar hantu tu untuk keluar. Farid pun mencuba lagi. Kalau ada roh yang berkeliaran di sini, kalau berani, tunjukkan diri kau. Dengan nada marah, kami semua terdiam. Terdiam buat seketika dan tunggu untuk sesuatu berlaku. Pada mulanya kami terdengar bunyi orang sedang berlari di koridor luar bilik. Kami semua terpaku. Tiba-tiba, tuala yang saya sangkut berhampiran pintu bilik jatuh dengan sendirinya. Kami semua pun menjerit ketakutan dan membelakangkan diri. Dalam masa itu, pengawal keselamatan mengetuk tingkap kami dan berkata, "Hey, buat apa bising-bising ni? Dah, tidur semua." Kami semua kelam kabut, terus simpan semua barang dan baring di atas katil. Terlupa tentang kejadian yang berlaku tadi dan terus tertidur hingga ke pagi. Pada keesokan harinya, kami berkumpul kerana rakan saya nak beritahu sesuatu, katanya. Kami pun berkumpul dan bertanya, "Apa yang kau nak beritahu?" Tanya saya pada rakan saya. Dia beritahu yang semalam semasa dibalik dari bilik saya, terdetik di fikirannya macam mana pengawal keselamatan boleh ketuk tingkap bilik saya. Bulu roma kami masa itu meremang dan kami semua menyesal kerana bermain permainan tersebut. Gangguan tidak habis di situ saja. Beberapa hari selepas itu, sedang saya baring di atas katil dan nak lelapkan mata, tiba-tiba kedengaran bunyi perempuan menangis di sudut almari saya. Keadaan masa itu gelap dan saya memberanikan diri untuk hidupkan lampu. Jadi, saya terus menghidupkan lampu tapi tak nampak apa-apa pun. Satu lagi gangguan yang berlaku pada rakan spirit saya semasa itu sedang membuat kerja. Tiba-tiba lampu bilik termati dengan sendiri dan pintu diketuk-ketuk. Rakan saya menceritakan perkara ini kepada saya pada keesokan paginya. Keadaan semakin teruk apabila kami diganggu semasa tidur. Selimut kami ditarik dan rakan sebilik saya ditindih. Pada sebelah malam, boleh kedengaran suara kanak-kanak bergelak ketawa seperti sedang bermain-main. Bunyinya lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam itulah. Yang paling seram, apabila saya terbangun dari tidur dalam jam 3 pagi, ternampak benda itu bertinggi di atas almari dengan rambut panjang memerhatikan kami yang sedang tidur. Saya terus mengalihkan pandangan dan membaca surah-surah yang saya tahu sampailah tertidur. Rakan sebilik saya bingung, kenapa banyak gangguan yang berlaku padahal sebelum ni tak ada apa-apa pun. Jadi saya dan rakan-rakan yang lain menceritakan semuanya kepadanya lah. Selepas itu kami meminta tolong seorang ustaz di kolej kami untuk membersihkan bilik kami dari gangguan. Ustaz tu beritahu yang banyak benda yang duduk dalam bilik kami ni. Kami telah mencabar benda tu dan
seolah-olah mengajak mereka untuk datang. Sekali datang, satu keluarga. Agak sukar bagi ustaz untuk halau mereka keluar kerana mereka sudah mula suka dengan bilik kami. Kerana bilik kami yang bersepah dan kami juga jarang mendirikan solat dan mengaji. Bilik kami diazan dan dipagar oleh ustaz supaya tiada lagi gangguan. Ustaz juga beritahu kami untuk menjaga solat dan selalu mengaji untuk menghalang mereka dari masuk. Alhamdulillah, selepas itu tidak ada lagi gangguan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Ya saudara, itulah dia kisah yang datangnya daripada Jamal, bukan nama sebenar ya. Di sini kita dapat mengambil satu iktibar lah. Kita ambil satu iktibar dalam kisah ni supaya janganlah kita buat benda-benda yang sebegini, moja-moja, memanggil-manggil, kerana syaitan, jin, iblis ni suka memperdayakan manusia. Baiklah saudara, sampai di sini sajalah kisah yang datangnya daripada blog malamseram.com. Kita jumpa lagi pada episod yang lain. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace, no war.